Sorry, it's DJ. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan unboxing yang baru datang, STB merek. Saya belinya ini merek Evercross, tapi yang ditulis di sini Evinic A1. Kita lihat saja apakah Evercross ataukah Evinic. Sepertinya Evercross. Ya, Evinic. Kita penjualan ya ini. 186. Mereknya apa ini? Evercross ya ini di sini. Evercross. Oke. Okay. Evercross ya. Seperti yang saya inginkan, harganya murah. Nanti kita lihat kualitasnya seperti apa. Di sini support EWS sama YouTube-nya ada nggak? Oh, nggak ada YouTube-nya. Sepertinya harusnya ada nih. Di dalamnya ada buku manual ini, terus garansi Evercross, remote seperti Cardin remote. Ini RCR, baterainya juga ada. Dan yang paling penting ini stop box-nya. Es, mantap. Dari depan tampilannya begini. Ini berbeda dengan tampilannya berbeda dengan yang lainnya. Terus sampingnya seperti ini. USB-nya hanya satu di depan sini. Belakang tidak ada. Ini ya bagiannya. Antena masuk, antena keluar, TV keluar. Koaksial enggak tahu gunanya. HDMI. Ini RCA. Sama tombol saklarnya enggak ada ini. Kelihatannya bagus. Habis ini saya coba tes apakah sinyalnya peka atau tidak. Oke, sudah saya pasang di sini yang Evercross. Terus sekarang saya mau scan FTA-nya semua ya. Ini harus semua. Jangan daya anten di off aja. Oke, pencarian manual, pencarian otomatis aja. Terus saya mau coba YouTube-nya. Ini ya. Di sini. Ini sudah saya tancepin nih. Jaringannya dikonekin dulu, Mama Mia. Langsung ada wifi. Nih, wifi mode on.
YouTube. Ah, apakah bisa? Jelas tidak bisa. Oh, bisa. Coba satu. Ini bisa, YouTube-nya bisa. YouTube. Banyak okay. Mantuk, YouTube kitnya juga bisa. Nih, ini juga bisa. Sekarang coba di YouTube. Ternyata masih kosong ya. Nah, saya mau isi dulu ini YouTube-nya. Oke nih. Flash disk sudah saya tancapkan. Kita impor. Klik tombol biru di sini. Dari USB cari yang ini. File-nya M3U8 ini. Ini file IPTV ya. Oke, sudah. Ini berarti langsung saya copot aja. Ini bisa nih. IPTV-nya bisa, tapi sayangnya wifi-nya lemot. Oke, semua berfungsi normal dan setelah dipakai beberapa menit, hampir 10 menitan, saya ngerasa bodinya panas seperti gardener. Tapi gak apa-apa. Oke, bagus juga ini Evercross ini. Sinyalnya, oh iya, sinyalnya pegal juga kayaknya tadi.